lanjut. Subscribe, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kamalopang Group. Kali ini Kamalopang akan membahas cara membedakan jenis kelamin ikan moli, jantan atau betina. Langsung aja ya, kita bahas. Perbedaan yang pertama yaitu warna tubuhnya ya. Jadi kalau jantan tuh punya warna tubuh yang lebih cerah jika dibandingkan dengan yang betina ya. Sedangkan betina mempunyai warna tubuh yang agak gelap, agak suram. Ikan hias moli memang punya jenis variasi warna yang banyak banget. Dan cara membedakan yang kedua yaitu pada bentuk tubuhnya, bentuk badannya ikan molinya ya. Jadi bentuk tubuh yang jantan itu jauh lebih ramping jika dibandingkan dengan ikan moli betina. Hal ini karena ikan hias moli betina mempunyai sebuah kantung untuk dapat menyimpan telur-telurnya sebelumnya akan dikeluarkan menjadi buraya ya. Jadi akan terlihat lebih besar dan gemuk, bulat ya. Dan cara selanjutnya untuk dapat membedakan antara ikan moli jantan dan betina bisa kamu lihat pada siripnya. Apabila sirip ikan moli lebih panjang dan lebar, maka sudah pasti berjenis kelamin jantan. Ingat, yang panjang, lebar itu jantan. Tetapi jika memiliki sirip yang pendek dan sempit, maka berarti jenis kelamin ikan moli itu adalah betina. Dan langkah selanjutnya untuk mengetahui dia moli betina atau jantan yaitu pada bagian di belakang sirip perut ya, belakang sirip perut. Saya ulangi, di belakang sirip perut itu ada tonjolan. Nah, kalau jantan mempunyai tonjolan pada bagian belakang atau yang biasa disebut dengan gonopodium. Sedangkan ikan yang berjenis kelamin betina ini tidak mempunyai tonjolan pada bagian belakang sirip perut. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah bukan untuk membedakan jenis kelamin dari ikan moli kesayangan kita? Yaps, itu adalah sedikit informasi yang bisa dibagikan oleh Kamalopang. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.